Saya sekarang udah di tempat gorengan. Dan ini gorengan yang saya pesan. Ada udang lur, udang goreng, mantang goreng, dan yang saya paling suka lur, dan luar biasanya lur, makanan khas Korea ini satu lur, cabe hijau goreng lur. Dan ini bukan cabe-cabean lur, asli lur, cabe goreng. Biasanya itu lur, di dalamnya itu diisi tahu lur, tapi karena sekarang dia katanya tadi tuh lagi kosong tahunya, dia nggak beli, jadi ini murni cabe lur, tanpa isi tahu. Biasanya isi tahu lur. Di sini kita dapat dua saus lur, cili pedas dan ini kecap asin lur. Aduh tumpah. Oke lur, kita cobain ya lur ya, kita cobain udangnya lur. Udangnya gede sekali lur, lihat ini. Nih, lihat dagingnya. Nih, dagingnya tuh di dalam lur, liatin. Ini gede banget. Kita cocol pakai, saya mau pakai spicy sauce. Nih. Makan. Gila lur, mantap banget lur. Oh ya lur, agak sumpek lur. Saya mau lepas jaket dulu lur. Oke. Tadi pakai jaket karena di luar tadi tuh dingin lur. Hujan salju lagi, tahu sendiri tadi kan tuh waktu ngasih makan burung. Sekarang saya yang nyari makan lur. Ini mantang lur. Mantang tuh ubi jalar lur, ubi jalar digoreng pakai tepung. Ini enaknya pakai kecap asin lur. Kecap asin. Saya juga tadi pesan itu lur. Capcay. Capcay goreng. Capcay goreng. Ini enaknya pakai chili. Spicy. Makan. Rasanya mantap lur. Mantap lur. Ini kepala udangnya lur. Masih mantap banget. Pas banget. Di luar lagi hujan. Dingin. Makan gorengan. Wah, masuk lur. Saya ngomong aja nih lur. Keluar asap lur. Ini murni nih, bukan asap dari apa. Ini asli asap karena dingin. Gila gak? Keren gak? Saking dinginnya lur. Jadi saya ngomong aja berasap lur. Kayak yang rokok lur, keren nggak? Jadi nggak perlu beli rokok, kita cukup. Udang lur. Kita makan cabenya lur. Nih. Cabe hijau. Bukan cabe-cabean. Rasanya cabe. Tapi enggak cabe umumnya lur, tapi enak banget lur, gurih gitu lur, dia ada pahit-pahitnya gitu.
Udah ya, kita makan lagi. Susah lor, pakai tangan nih kayaknya. Ribet. Maaf ya, pakai tangan. Susah, pakai tusukan. Daging udangnya mantap gak lor? Gak pakai saus aja enak langsung ekornya. Gimana pakai tangan cari? Tapi bener ya, saya tuh merasa kayak naga gitu loh, keluar asapnya. Saya nggak ngerokok ini loh, karena saya no smoking. Ini murni alami, keajaiban alam. Lanjut makan. Udangnya segede bagong. Ini saya udah cuci tangan tadi lur. Dan ini tempatnya ramai banget. Ini tempatnya itu di seperti gudang lelang ikan tuh perikanan. Jadi tempat pasar ikan gitu lur. Jadi makanya murah-murah makanan lautnya. Tadi gimana lur waktu saya ngasih makan peliharaan saya itu lur? Serungan lur. Jadi gitu tadi lur, apa di Korea sini lur, saya tuh punya peliharaan, nggak perlu saya beli kandang, nggak perlu saya nyari rumput, saya cukup beli ciki di warung, peliharaan saya tuh udah kenyang, udah kayak kasih makan. Coba kalau saya di Indonesia itu lur, saya punya peliharaan tuh harus beli kandang. Kalau nggak beli kandang nanti dicolong. Yang kamu pakai tangan. Biasanya orang kalau beli langsung pergi, tapi karena saya mau rekod ini, mau syuting, jadi saya duduk di sini, masuk ke dalam, juga ada penghangatnya. Kenyang lor, padahal cuma berapa biji lor, tapi kenyang banget. Udah lor, pengunjungnya rame, orang mau takut masuk. Baiklah, tadi itu perjalanan saya hari ini, semoga menyenangkan buat teman-teman juga. Lanjut di video berikutnya ya lor ya, pokoknya terus ikutin Acul channel lor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share lur ke teman-teman kamu. Oke lur, biar semuanya tahu. Karena video Acul channel ini tentang, ya saya senang bermain lur, jalan-jalan, travel, sama makanan. Jadi kalau kalian pingin kepo sama makanan Korea, terus ikuti Acul channel. Oke lur. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.